Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pagi ni Botak Channel 73 berada di sekitar Kakiah. Okey, so di pemandangan di Kakiah. Okey, baik, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, support Botak Channel 73. So kita saksikan apa yang ada di Kakiah. Botak Channel 73. Okey, lokasi pertama kita adalah Pasar Ikan Kakiah. So So kat sini ada banyak pasar ikan. Yang istimewa ni pasar ikan Kakiah ni, terutama di Arab Saudi lah, pasar ikan dia memang berekon . Itu yang istimewa ni. So di tepi-tepi ni adalah kawasan ikan, jual ikan, udang dan sebagainya. Okey. Jom nak tengok kat sana tu. Jom nak tengok kat sana tu. Okey, kita kasihkan Pasar Ikan Kakiah. Pagi-pagi ni orang tak ramai sangat, peniaga ni ramai. Okey, dan di tengah ni adalah tempat memotong ikan atau menyiang ikan. Tempat memotong ikan ada di pasar. Jadi dia kira tempat memotong ikan ni sekilo 3 rial kalau tak silap. Sebelum ni dah lama dah tak potong ikan kat sini. So, biasanya beli potong ikan di rumah. Ada dua bahagian sekarang ni, dah dibesarkan, dia dah renovate, baru renovate sebab dulu cuma sebahagian di belakang ni saja. Baik, kita ikutlah cik-cik misi kita, dia nak beli apa. Apa ikan yang ada? Okey, Cik Messi pun ambil gambar untuk gambar ikan. Ha? Okey, masuk yang tu dia tak berminat, so kita pergi ke kios yang lain. Mungkin yang ni dia berminat. Dia nak udang yang besar-besar. Okey, yang ketam. Ada? Baik. Ada temannya wajib. Okey. Kami lepas sampai. Ha? Untuk di sini adalah kaunter pembayaran untuk siang ikan. Untuk siang ikan di sini ada kaunter pembayaran, dia akan timbang. Sekilo sebelum ni dia charge sekilo 3 rial untuk siang ikan. Okey. Next, kita ikutkan je. Mana-mana cik nurse kita ni pilih udang, ikan, sotong. Udang ikut saya. Okay, Cik Nas masih memilih lagi ikan-ikan.
Biasa kalau orang perempuan ni kalau datang, semua tempat dia masuk. Semua tempat dia tengok. Saya kalau datang rasa biasalah. Eh, kalau tempat tu saya beli apa, kat situ je lah saya akan beli. Okay. Di sini agak bising sikit sebab orang tengah buat renovation lagi. Sini ada buat renovation untuk upgrade lagi pasar ni. Apa-apa pun dia akan cari kembung juga, ikan favorite dia kan. Sebenarnya inilah Malaysiannya taste. Malaysia punya taste, dia suka ikan kembung. Walaupun ada banyak macam-macam ikan lain ni. Sorry video. Hai. Suka dia ya. Ini peniaga-peniaga pasar kat ini kadang ada yang friendly. Bagus ya. Tengok apa dia tanya lagi. Dia nak ikan yang pelik-pelik lagi. Ikan kerapu. Dia nak hak. Okey, semua sedikit information. Sebenarnya di sini masuk mana-mana premis, kita perlu tunjukkan application tawakalna kita, yang mana kita boleh bebas daripada virus corona ataupun COVID-19. Dan di situ ada tempat dicek temperature untuk pemeriksaan suhu badan, untuk pemeriksaan suhu badan. Jadi setiap-setiap pun memang ada ni. So di pasar ni lebih kurang ada 1, 2, 3, 4. So keempat-empat pintu memang ada yang jaga, ada orang yang jaga untuk pemeriksaan aplikasi tawakalna dan juga pemeriksaan badan. Pasar ikan, keluar saja daripada pasar ikan. Kalau kita nak bakar ikan ataupun goreng ikan, masak apa-apa, menu yang ada kita boleh apa di sini ya, masak di sini. So apa-apa menu lah yang mana disediakan untuk selera-selera di sini. Ini dapur-dapur eh. Kalau rasa malas beli ikan besar-besar tu siang kat pasar, terus masak di sini. Okey. Itu kisah pasar ikan di Al-Kakiyah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi, teruskan menonton Botak Channel 73. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Baik, kali ini Botak Channel membawakan anda di Toko Puncak Kakiyah
iaitu Toko Puncak Sumatera, iaitu kedai Indonesia yang berada di Kakiah, di mana terdapat produk-produk Asia. Jadi jomkan bersama Botak Channel dan jangan lupa terus menonton, subscribe, like, komen dan share. Botak Channel. Kali ini kita berada di Toko Puncak iaitu kedai Indonesia di Kakiah. Baik. Ini di antaranya rek-rek penuh dengan barang-barang dan pastinya barang cita rasa Asia menjadi pilihan. So kat sini Maggi ada, keropok-keropok kat sini. Santan. Ini kalau pakai santan serbuk lah. Nak pakai santan fresh, kita kena beli kelapa. Tepung. Yang ni asam jawa, asam jawa made in Thailand. Dan juga kebiasaannya bawang goreng, kau bawang goreng. Bawang goreng crispy. Ini produk Malaysia juga. Husam Waksa Sendirian Berhad. Tak apa, kita promote sikit produk-produk orang-orang kita. Inilah cik-cik nurse semua dah buat troli yang seorang satu. Wah, ini apa ni? Ini pun, ini daripada India. Asam Jawa daripada India. Mana ni bukan asam Jawa lah, asam India kan? Adik pun pandai pilih. Pilih lah adik. Ini juga terdapat produk-produk keropok. Kuih goyang, macam-macam kuih. Ini cita rasa Asia. Okay, dan kat sini juga ada jual kuih. Ni kuih apa? Putu ubi. Apa lagi ni? Ini apa? Yang ni dia kata putu ubi. Saya pun first time tengok kuih ni. Okay. Dan di bahagian belakang ni, untuk menjual air-air. Air kelapa dalam tin. Dan juga sedikit sayur-sayuran. Bawang, carrot, cili, kunyit, kelapa pun ada, kelapa fresh, telur. Okay. So di sini juga terdapat lengkuas. Ni lengkuas, yang ni saya tak pasti. Ini kunyit, ini halia. Okay. So nampak stok sayur-sayur dia kurang hari ni. Dan kita juga boleh dapat sini tahu. Tahu. Dia panggil kedele. Tempe dah habis, tak ada stok. Cendol, telur puyuh. Baik, kita round lagi. So di rack sini ada kopi, teh, pelbagai jenis kopi dan teh, Nescafe, keropok-keropok. Ni kopi 3-in-1. Okay, di sini ada sos. Biasanya ada sos. Ni ABC, produk Indonesia. Ini produk Thailand. Sos Life. Ya, sudah pasti sos Life. Chili sos Life ada di sini. Okay. Itu di antara produk daripada Malaysia. Bihun.
minyak zaitun, cuka, oh tadi terlupa, kita sampai sini menampak eh, ubi keledek, ubi kayu, ubi kentang. Minyak masak dan di sini juga ada makanan dalam tin, biasanya ada sardin eh. Sardin sikit sini, tak ada yang rasa Malaysia punya. Beras, gula, ni produk-produk dalam tin, jagung, nenas dalam tin, rambutan, laici tak ada. Allah. Bukan ini ke biskut adik tadi kan? Biskut-biskut. Ha, kata nak cek bunga lawang. Ada tak kat sini? Ini kacang-kacang. Apa bunga lawang? Apa? Cengkih banyak eh. Kalau cengkih bunga lawang apa nama dia? Belum lagi sayur dah makan. Okey. Terus lagi, masih di toko puncak, ada Sunkit, tank eh, periksa air, bancuhan air, berbagai dan juga susu, susu pekat manis, susu cair semua ada di sini. Okey. Ini produk-produk shampoo. Minyak cat kapak semua ada kat sini eh. Baik, kita sebenarnya kita tengok dia Cik Nas kita pilih barang-barang apa dan tunggu untuk membuat pembayaran. Ni inilah gula yang ada ni, gula apa? Kalau tempat kita gula Melaka ke? Keropok-keropok. Terima kasih.
Kita sedang menunggu nurse kita membuat pembayaran. Pastinya toko Muncak ni juga merupakan beratur lah depan. Biasanya tempat kita mencari bahan-bahan mentah untuk masakan. Juga ramai chef-chef yang tahu tempat ni sebenarnya bila dia kaki lah. So kita tengah menunggu nurse-nurse kita membuat pembayaran di kaunter pembayaran. Di sini juga check temperature dan juga tawakalnya. Di kaunter pembayaran mudah, semua scan saja. Okey, nurse kita telah membuat pembayaran. So, kita cukup sampai di sini untuk di Tongko Puncak. Teruskan menonton Botak Channel 73 dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Lebih berinformasi dan bermotivasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.